Pemirsa, diduga akibat percikan api dari mesin las sebuah pabrik tawas penjernih air di Cianjur terbakar. Percikan api mengenai bahan kimia yang biasa digunakan pembuatan tawas, lalu api cepat membesar dan membakar gudang cairan tawas. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian diperkirakan sebesar puluhan juta rupiah. Beginilah video amatir yang direkam seorang pengendara mobil saat asap tinggi terlihat dari jalan raya. Asap yang sempat direkam warga tersebut, yakni kebakaran sebuah pabrik tawas di Kampung Bedeng Sari, Desa Hegarmana, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur. Diduga kebakaran tersebut disebabkan oleh seorang petugas pabrik yang sedang melakukan pengelasan besi, dan percikan api mengenai bahan kimia yang biasa digunakan untuk pembuatan tawas. Ketika api langsung membesar dan merambat bahan-bahan yang mudah terbakar di pabrik tersebut sehingga menghanguskan setengah ruangan pabrik. Diduga kejadian tersebut terjadi pada pukul 8.15 itu dari seorang pekerja yang ada di sana sedang mengelas awning, percikannya jatuh ke pembuatan tawas ke bawah, akhirnya terjadi percikan api dan membesar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut, namun petugas sempat mengalami kesulitan dalam pemadaman api karena api dengan cepat meluas membakar bahan kimia. Api baru bisa dipadamkan 2 jam setelah 2 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Sampai saat ini pihak kepolisian Polsek Sukaluyu akan melakukan penyelidikan terkait penyebab pasti kebakaran pabrik tawas tersebut. Heri Setiawan, Bandung TV.